Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Selasa, 9 Mei 2023, dalam Pekan Paskah kelima. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, 'Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu.' Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam amanat perpisahannya, Yesus meninggalkan pesan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu." Pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bukanlah sebuah pesan yang tanpa maksud. Yesus tahu bahwa ketika dunia sudah terlebih dahulu membencinya, maka setelah Yesus pergi, para murid akan menghadapi rintangan yang tidak mudah. Tidak mudah karena para murid sungguh mencintainya. Dan Yesus tahu siapapun yang mencintainya, maka akan melaksanakan firman-Nya. Melalui sabda Yesus hari ini, kita pun diteguhkan bahwa penguasa dunia, yaitu kehidupan fana dengan segala kerusakannya, tidak berkuasa sedikitpun atas diri Yesus. Apa yang dapat menjadi permenungan bagi kita sore hari ini adalah sebuah pesan yang meneguhkan kita bahwa damai sejahtera yang dicurahkan bagi kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka damai sejahtera inilah yang akan memampukan kita untuk menghadapi penguasa dunia dengan segala godaan dan tipu muslihatnya, yang selalu berusaha mengikis iman dan keyakinan kita akan Yesus juru selamat kita, sehingga kita terus jatuh dalam pencobaan dan tidak lagi setia menanggapi rahmat Allah akan karya keselamatan menuju kehidupan kekal. Layaknya dalam hidup ini ada begitu banyak pencapaian dan kesuksesan sejati yang sering kita dengar. Tidak satu pun yang luput dari rintangan, masalah, sehingga membutuhkan daya juang yang militan, membutuhkan keyakinan untuk berhasil dan motivasi yang kuat agar seseorang dapat mencapai tujuan dan impiannya. Demikian juga untuk mencapai kehidupan kekal di surga. Dunia yang fana dengan seluruh godaan dan tipu muslihat pasti tidak rela membiarkan kita menjadi pemenang. Namun kita senantiasa diteguhkan oleh janji Tuhan, oleh damai sejahtera yang turun atas kita,
dan terlebih oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang setia mendampingi perjalanan hidup kita dalam pengembaraan kita di dunia ini menuju kehidupan kekal. Selama kita mau mencintai Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan menerima Roh Kudus yang hendak berkarya dalam hidup kita. Bayangkanlah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri, melainkan senantiasa menyertai perjalanan dan perjuangan hidup kita. Bagaimana perjuangan yang dilandasi pada kasih memampukan kita untuk mensyukuri rahmat dan makna kehidupan yang kita alami? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk memperjuangkan iman kami, sehingga kami pun boleh mengalami kedamaian dan kelegaan dalam hidup bersama orang-orang yang kami kasihi. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kita senantiasa meresapi rahmat Tuhan, rahmat keselamatan dan damai sejahtera, serta merefleksikannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.